salam sejahtera kepada saudari Sandy di sini. Saya Muhammad Zabri Muhammad Taib daripada wakil terkadang hari ini dengan sebangganya hari ini membawakan tajuk ini. Dan perlu diingat, pada 2 minggu lepas tajuk ini saya rasa semua masih ingat, saya juga yang cadangkan. Betul kan? Saya juga yang cadangkan. Jadi air kalau tak kocok. Okey. Dapat betul saya. Sebelum daripada saya ingin ucapkan kepada Farid, sebelum saya teruskan kerja saya, saya ingin menyampaikan satu hadis ya. Hadis yang memberi daripada Rasulullah kita sendiri, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kawinlah kamu dua, tiga dan empat. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, cukuplah ia dengan satu. Okay? Jadi Rasulullah telah bersabda dengan begitu bijak sekali. Lengkap ayat itu. Kita tidak boleh tolak dalil ini. Dia mulakan dua. Kenapa dia tak mula? Kawinlah kamu satu, dua, tiga, empat. Kalau tak boleh, kau satu darah balik ke satu. Dia sebut dua dulu. Maknanya penggalakan kepada poligami ini sejak dari azali lagi, sejak ciptaan manusia lagi, sejak Allah menurunkan manusia di bumi ini, hukumnya telah dicipta. Okey, maka penggalakan poligami bermula daripada pemimpin kita Rasulullah SAW. Poin kedua. Sebelum saya menjawab soalan semua tadi tu, yang bagi saya bukan masalah besar, dan bagi saya poin yang saya sampaikan lebih penting dari saya, mungkin dia akan terjawab sendiri. Okey, kenapa kita tak sanggup ceritakan, bagi saya, bagi kami sebagai orang Islam, memandangkan hukum yang turunkan atau penggalakan yang turunkan termasuk hadis apa saja yang dinyatakan oleh Islam bermula daripada kalam Allah, iaitu firman Allah Taala, bermula daripada situ. Maka kenapa Allah turunkan boleh, kenapa Allah turunkan menggalakkan, kenapa Allah turunkan ia yang terbaik untuk manusia, setiap itu terjelaskan. Allah tak membabi buta, sudah kata ni. Kalau kita cakap ya, di sini anda mengatakan membabi buta, of course, kerana kurang bijaksana mungkin kita terjadi seperti membabi buta. Tapi kalau kita dapat ungkapkan ataupun kita cungkilkan segalanya, insya Allah semua jelas. Dan anda di semua sini semua akan menjadi berani. Dan akan berpulih lagi. Terima kasih ya, siap. Mana dia? Yang pertama kita pandang dari sudut kepimpinan. Nombor satu, kepimpinan. Saya nak tanya, dalam dunia ni pernah tak dengar dua Perdana Menteri? Pernah? Tak pernah kan? Dua Menteri Besar? Tak pernah. Okey? Paling tidak pun dia pusing 2 tahun sekali. Tukar, masih tetap seorang. Maka, there's only one God. Bahasa Melayu kan? Hanya satu Tuhan, hanya satu Perdana Menteri, hanya satu Menteri Besar, hanya satu keluarga. Tetapi ramai. Kita balik pada daripada mula, kita tak sambil Tuhan. Kita ambil cerita negara. Perdana Menteri, satu. Tak boleh dua. Bergaduh juga dia nanti kan. Jadi Tuhan pun tetap satu. Okey, kita tetap cerita Tuhan. Kita cerita start pada Menteri. Turun kepada Menteri Besar. Turun kepada penghulu. Turun kepada keluarga di rumah. Kalau Perdana Menteri, rakyatnya seorang, dia jadi Perdana Menteri ke tidak? Tidak. Kerana pemimpin yang baik, penyokongnya ramai. Pengikutnya ramai. Lagi ramai pengikut pemimpin itu, lagi baik pemimpin itu. Betul ke tidak? Betul cik? Okey. Jadi kalau seorang suami yang hanya beristikah satu, dia kembali pada pemimpin yang biasa-biasa saja. Ramai. Mbak kata piramid. Satu. Ramai. Banyak-banyak. Dua. Kadang-kadang. Tiga. Jarang-jarang. Yang saya pernah lupa. Yang keempat, kadang-kadang. Itu dari sudut kepimpinan. Dari sudut kepimpinan kita tengok bahawa jika suami itu mampu beristikahat lebih, maka dia seorang hebat. Jadi ini menjadi satu lambang kehebatan seseorang pemimpin. Kedua, perkara kedua. Ia juga bertujuan untuk mengembangkan ummah. Mengembangkan ummah seperti yang sahabat saya telah nyatakan. Mengembangkan ummah. Kalau seorang tu suami isterinya satu, bila dia 9 bulan beranak ataupun melakukan set untuk peranakan, dia jadi anak satu. Setahun paling banyak pun satu. Tapi kalau isterinya 4, setahun jadi 4 bro. 4. Kualiti kita cerita nombor 2. Kita cerita tadi menyalahkan yang tidak berkualiti
atau kita memuji yang berkualiti. Jangan kerana yang tidak berkualiti yang berlaku tadi tu, satu dua yang kahwin berlaku pukul binilah, satu dua yang berkahwin kerana ini ataupun menjurutilah kerana sistem apa sistem ataupun kejutuan untuk menjadi seorang suami yang pun mampu berkahwin empat tadi tidak ada, maka berlakulah pengeluaran-pengeluaran itu ataupun kehancuran yang berlaku. Jangan kerana itu kita mengelak menafikan kehebatan atau keperluan mengawin berkahwin lebih dari satu. Okey, pandang dari sudut itu. Kedua juga, betul saya tidak nafikan. Ada kehancuran, ada kegagalan. Tapi demi untuk kebaikan, kehebatan, keagungan ataupun kebenarannya, memang anda pun tidak boleh nafikan. Sebenarnya. Okay. Banyak perkara yang dah nyatakan oleh sahabat-sahabat saya tadi. Okey, dari sudut seks. Okey, kita ceritakan seks. Saya seorang lelaki. Hukum dia seorang lelaki, kita pun kita pun tak faham. Lelaki ni lagi tua lagi menjadi. Ada kata tua-tua lagi makin tua makin menjadi. Lelaki ni dia tak kira umur. Perempuan ada limit. Macam mana sihat sekalipun ada. Ada limit dia. Dia ada satu perkataan untuk perempuan. Lelaki katanya mati pucuk, perempuan mati perkataannya merebos. Mati pucuk penyakit yang dikatakan datang pada lelaki yang bukan semua berlaku. Tapi menopause hampir semua berlaku kepada wanita. Hampir semua wanita akan menghadapi menopause, tak kira awal atau akhir, setidak-tidaknya. Dan ada hukum undang-undang menentukan perempuan dah sampai tua, dah kerepot, buka rambut pun tudung pun tidak menjadi salah lagi, tidak perlu selnya ataupun tidak menjadi urat kerana dia tidak seksi lagi, dia tidak mendarahkan lagi. Dari sisi hukumnya, maka dekat sini kita lihat perempuan tetap ada limit, lelaki tidak. Okey, apabila lelaki tidak, kita tepuk dahi tanya selera. Bayangkan kalau kita kahwin isteri kita 60 tahun, kita 60 tahun, isteri tak mau. Isteri tidak mau, maaf cakap tuan tadi. Isteri tidak mau. Apa anda lakukan? Maka jika dilarang, kenapa boleh berlaku seorang lelaki tua? Banyak berita kita dengar kan, entah apa batong gas, ada pernah lagu saya dengar kan, kepada rumah yang dihantar pembiayaan itu kerana hanya terlihat perempuan terkeluar pakai tawel daripada bilik air, sedangkan isterinya ada tapi orang itu tua, terpaksa kerana seks boleh membuatkan seorang lelaki membunuh. Bukan kata belum, saya pun tak pernah dengar lagi seks boleh membuatkan seorang perempuan membunuh. Saya tak pernah dengar. Tapi kalau lelaki membunuh kerana seks, banyak berlaku, terlalu banyak berlaku. Ini perlu dibendung. Penyakit seks wanita, penyakit seks semua perlu dilindung. Jadi maka membenarkan lelaki berkahwin lebih dari satu adalah satu cara menyelesaikan isu ini. Okey. Sambung nanti penggulungan. Ada waktu empat? Ada. Cukup. Banyak. Terima kasih, Encik Zamri.